Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaum. La yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' min nisa'in asa'a yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira alladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya kula lahma akhihi maita ayya kula lahma akhihi maita faqarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena
boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.